Abang mau nggak urusnya? Beneran, Bang. Masa bohong, Bang? Dosa, Bang. Belum masuk videonya guys ya, gua ada recommended aplikasi penghasil Diamond FF gitu kan. Kalau udah download, masukkan kode gua gitu kan, biar gua juga dapet, kalian juga dapet gitu. Oke okay? Oke lah, kita cari cewek-cewek di global lagi gitu, udah lama banget nggak cari. Yang mau urus akun gua Dede. Ini ciri-ciri orang mau nipu ya guys ya. Gua jailin aja lah. Gabut juga gitu ya kan. Dari tadi nggak ada cewek mulu di global. Saya mau bang. Kita jailin penipu ini ya guys ya. Semoga dia apa nih dijawab nggak gitu. Tuh banyak yang mau gitu mereka tuh. Kasihan juga gitu kan. Gua udah dede tuh. Saya mau bang. Nih di sini gua udah nggak dede dia ya guys ya. Gimana bang, Taurus akunnya? Ini ujung-ujungnya pasti minta chat di WA nih. Biasanya kayak gitu. Penipu, aduh. Chat WA kalau mau. Udah kuduga gitu. Oke, no abang mana? Nah, dia ngintip juga guys. Apakah dia on mic? Oke, di sini gua langsung to the point aja guys ya. Gimana bang? Di sini gua mau ngejailin abang-abang penipu ini nih. Meresahkan banget gitu, kasihan kalau bocil-bocil kena hack. Jadi ini beneran bang, akunnya mau diurusin sama gua bang. Halo-halo bang, on mic lah. Tapi urus baik-baik ya bang ya. Kenapa akunnya mau dikasih orang lain gitu, kenapa nggak dijual aja kan? Kan akunmu bagus juga bang itu. Nggak ada yang mau beli lah bang. Allah. Temen-temen udah main ML semua bang. Jadi ini soal akunmu gimana bang? Di chat WA aja gitu? Ya chat WA aja bang, itu udah gua kirim ya gua bang. Oke siap bang, nanti gua chat lu. Oke bentaran dulu. Masih pengen denger penipu-penipu ini gitu ya kan? Apa ya? Ini bang beneran atau bohongan bang? Sok-sok polos aja gitu. Beneran bang. Masa bohong bang? Dosa bang. Anjay dosa. Iya bang, nanti gua bentaran dulu, gua save dulu nomor lu bang. Oke. Tapi itu akunmu nggak sayang bang, cuman dikasih orang gitu. Kenapa dikasih orang gitu? Enggak mau aku hampus bang. Ya sayang aja gitu, akunnya udah lama main terus dikasih orang gitu. Ya nggak apa-apa lah bang, daripada nggak keurus mending aku kasih sama orang aja. Anjay. Ya bang, bagus kayak gitu sih. Oke. Hal kan. Ini BTW akun kamu dari season berapa bang ini? Dari season berapa? 8. 8. Wih bagus dong bang akunmu bang. Dari season 8 terus elite passnya juga bagus-bagus juga. Mantap lah. Gua bingung mau ngomong apa anjir. Abang mau nggak urusnya? Mau bang. Nanti gua chat WA aja guys ya biar seru gitu ya kan. Sampai kena mental abang-abangnya gitu. Jadi itu chat WA aku aja bang kalau mau bang. Oke. Ku ke WA bang. Bentaran dulu. Oke siap bang. Oke lah kita langsung aja guys ya. Oke bang, gua langsung ke WA ya bang ya. Nanti ngechat lu. Oke. Tunggu di WA ya bang ya. Oke. Di sini gua mau ngejailin penipu itu ya guys ya. Ini cuman prediksi gua itu dia mau nipu gitu.
Tapi ujung-ujungnya tuh pasti dia minta nomor nomor gua gitu ya kan, biasanya gitu. Oke, di sini gua udah nge-save nomor dia nih. Gimana, Bang? Gua namain kayaknya penipu. Lah dia offline. Ini ya tadi yang pakai botak di FF. Tapi dia pakai foto PP sendiri, nggak tahu PP siapa itu. Kayak masih SMK gitulah orangnya. Iya, Bang. Tapi suara dia tadi tuh bocil gitu ya kan. Gimana akunnya, Bang? Pokoknya sampai dia kena mental gitu kan, dijailin balik sama gua, mampus kau. Biasanya kayak yang kayak gini tuh minta nomor gua gitu biasanya tuh. Bukan ngasih anjir. Iya, jadi. Oke lah, bagus lah. Terus gimana? Langsung dikasih ID? Gak mungkin dikasih langsung gitu. Pasti dia minta nomor WA gua, nomor WA, nomor gua gitu. Pasti itu. Penipu-penipu kayak gitu semua ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati lah guys ya. Jangan sampai ya akun kalian diambil orang lain gitu. Untuk pelajaran aja ini guys. Ntar Bang, aku cek sandi dulu. Padahal dia tadi login gitu main FF tapi masih mau ngecek sandi. Di sini udah apa ya? Udah gak bener ini abang-abang ini. Aduh, mencari uang dengan cara haram. Tobat. Males itu kan nungguin dia. Ah, mending sambil main FF gitu. Akun FF abang, akun apa? Mau ngasih akun ribet banget. Akun FF ku FB, Bang. Aduh. Dia lama banget ngebalesnya, cok. Jadi gua sambil DPP aja gitu biar nggak terlalu ini. Pakai nomor atau email, Bang? Pakai nomor, Bang. Ya pasti kayak gini lah. Ujung-ujungnya mau dikaitkan lah atau apalah, diganti passwordnya lah, apalah. Macem tahe itu ya kan, abang ini. Kirim nomornya, Bang, buat dikaitkan ke akun Facebook aku, soalnya aku lupa sandi. Sudah kuduga gitu ya kan. Aduh, parah sih. Ini bukan kayaknya penipu, tapi emang penipu ini. Itu, Bang, nomor di WA, nomornya di WA. Ngakak sumpah gue guys ya. Gue jahilin balik gitu ya kan. Lupa sandi dulu lah, Bang. Kan dia lupa sandi katanya. Bentar, Bang, aku dikaitkan. Oke. Pasti minta kode ini. Padahal gua akun itu nomor gak aktif. Ya iyalah gak aktif. Gak pernah bikin FB di nomor itu anjir. Oh, oke. Nomornya gak bisa, Bang. Mampus gitu ya kan. Apa ya? Itu nomornya WA, nomor FB juga. Soalnya cuman apa ya? Satu nomor gitu. Aduh, parah sih ya guys ya. Nih dia langsung mengetik. Apa nih? Sumpah, Bang, gak bisa. Iyalah gak bisa, cok. Sumpah demi Allah. Rata-rata gitu, yang apa penipu-penipu tuh bawa-bawa Allah gitu kan. Itu sangat-sangat tidak baik ya guys ya. Penipu, tapi bawa-bawa Allah lah. Bentar, ku cek dulu, Bang. Aduh. Niat banget itu cari uang dengan cara kayak gitu. Iya. Udah bener, Bang, aku ini udah coba login lagi. Biar dia ngeledenin gua gitu. Gua padahal ngejailin dia. Mampus kan. Coba abang buka FB abang terus lihat nomornya di pengaturan. Oke, bentar, Bang. Kita ikutin aja padahal gua
nggak ngikutin dia. Ah, udahlah, penipu, penipu. Nanti screenshot nomornya, bang. Gua kasih aja nih. Makan dulu, bang. biar dia nunggu gitu ya, guys ya. Biar dia nunggu yang gak pasti gitu. Kan mampus. Kalian tuh harus hati-hati ya, guys ya. Banyak kejahatan di game tuh ya, guys ya. Oke. Okay? Oke okay lah, di sini gua ngeles dulu aja, guys ya. Tadi gua diamin dia 3 menitan lah biar dia nunggu gitu ya kan. Oh, aku ini pakai email, bang. Diganti temen soalnya. Baru tahu. Nanti kita teleponan, aku ajarin cara lihat nomor sama email. Terus gimana, bang? Ada-ada aja dia. Jadi kalau pakai email harus digimanain, bang? Di sini gua sok-sok polos gitulah. Biar dia bahagia gitu, biar dia seneng mau ngambil akun gua, padahal gua tipu balik. Kirim email aja, bang. Oke lah, gua kirim email ini. Cari uang yang halal. Kepanjangan. Ntar. Cari uang halal 5. Aduh, menyindir dengan gaya gitu ya kan. Yuk, bang, cobalah, bang, itu, bang. Jago gitu kalau ada. Aduh, aduh. Gua langsung unfriend aja nih orang nih. Nah, guys ya, tandain tuh orangnya tuh, guys. Nickname-nya tadi ada gitu ya kan. Kalian harus hati-hati lah pokoknya, guys ya. Jangan sampai ketipu gitu. Barter-barter juga kalian jangan lah. Nanti akun kalian yang kena hack. Gak bisa loh, bang. Coba screenshot emailnya. Mengakak saya. Gua udah mendodol ini nih. Kebohongan hanya akan menyelamatkanmu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Anjay. Pokoknya sampai kena mental dia. Maksudnya, bang, ya Allah, bang. Aku dulu pernah digituin, bang. 2019 gitu ya kan. Pernah digituin gue, guys ya. Parah sih. Ya diiming-iming begitulah. Terus ujung-ujungnya tuh ya diminta no aku atau email. Terus nanti tuh ada kode. Dikasih langsung diganti FB-nya gitu. FB gue kan parah gitu kan. Langsung diambil, bukan dikaitkan. Sehat selalu, bang. Meski dia penipu gitu, kita doain aja dia supaya tobat gitu ya kan. Biar dia nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Pokoknya kalian hati-hati ya, guys ya. Udah sampai di sini aja lah, gue opin dulu. Nah, ini chatan terakhir dari dia. Aji, lu bab. Bang tai aso. Sumpah ngakak banget di sini, anjir. Gua langsung blokir dia aja gitu ya kan. Mampus ya kan, penipu gua jailin. Ada.